Pak, coba dorong-dorong itu kursi. Ya mau papa dorong ini. Nih, sudah ganteng anak mama. Ini apa ya mama, tidak terlalu jelas mukanya orang di dalam. Nanti guru mau kira kamu kuda lumping menyanyi. bagus kameranya, pemu. Sini udah lumpingnya. Gimana caranya dibuka ini? Ini digeser aja kayak gini. Tekan ini saja toh, satu kali. Lagu bebasnya lagi, lagu bebas. Oh, udah nyanyi ya? Yamin kuda si, Yamin kuda si, Bang Yamin para kedasi. Araraki mochi, araraki mochi, Bang Ara para kepeci. Ya, bagus, bagus. Ya. Meriko. Jangan ganggu gue, gue lagi sibuk. Pinjam HP. Enggak mau lah. Enak aja. Orang dipakai kok. Mam, katanya dia mau pinjamin HP-nya. Ih, susah banget sih. Dengar ya. Lu enggak ada hak untuk megang-megang ini. Tuh, HP lu tuh. I love you. Gue jatuh, awas lu ya. Apa itu? Mana? La ilaha illallah, ini anak berdua betul-betul. Dia ngejatuhin HP aku tadi. Mama tadi sudah bilang jangan suka lari di dalam rumah. Mama juga sudah besar. Tidak mau mendengar. Ini juga satu. Ini yang satu juga. Tadi mama bilang pengen tidur siang, kenapa tidur siang? Tidak mau mendengar juga. Masih mau seperti itu? Mama bilang jangan suka lari-lari dalam rumah. Kalau kamu suka lari-lari, mama daftarkan olimpiade lomba lari maraton sekarang juga. Bereskan itu. Pusing mama kalau begini. Biasa bu, anak kandung. Pak, kenapa anak kita tumbuh dengan kondisi seperti itu? Apa sih ma? Bantu mama berpikir adekmu ikut karnaval. Apalagi nih. Pas mama tanya sebenarnya dia mau jadi kartun, tapi Elsa. Mariko. Nggak bisa nah, Elsa itu gondrong perempuan, nggak cocok. Mama dapat ide. Astagfirullahaladzim. Yol, jangan kasih down adekmu, ini sudah lucu sekali nih, kiowo. Mau minum nak? Tetangga anaknya, boleh itu kakak, lihat itu kakak. Ya sana anak. Ini emang kostum dia yang paling kreatif. Udah, semangat sekali anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama lagi keluar tuh, tapi ada makanan di. Itu kan si Rampet. Masuk gak permisi. Mana mukanya judes banget. Terus gaji bapakku itu 100 juta. Aku punya mobil 10, 5 itu bannya belum ada, 5-nya lagi belum dibuat sama pabriknya. Jadi sebenarnya ini rumahku yang kedua. Rumahku kan ada 5, yang paling cantik itu ada satu jauh sekali, bukan di Indonesia. Di Makassar. Sebenarnya pasti kamu nggak percaya kalau aku sekeluarga keturunan vampir.
Tahu nggak kenapa aku lari-lari kalau hujan? Karena kurang kerjaan? Karena aku nggak bisa kena air nanti jadi putri duyung. Kamu putri duyung? Jangan-jangan saya keturunan ikan cakalang. Kamu lagi nih, sakit kepala aku. Mereka ngapain sih? Capek banget gue liat mereka. Aku juga punya indra keenam. Indra siapa? Apakah itu roh jahat? Bukan. Itu kentut. Mom. Hmm? Pak, pindah di kamar tidur. Tadi gas sudah diganti kah, Pak? Tadi sudah. Mama mau masak ini. Perasaan tadi Papa barusan udah ngomong sama Mama. Biasa, suami. Astagfirullah, tersedak jigong. Saya hantam kamu nanti. Mau hantam bagaimana? Sudah seperti yel-yelnya JKT48. La ilaha illallah. Astagfirullah, ilaha illallah. Kentunya mama seperti kentur laki-laki ya. Istriku. Suamiku. Yol. Kenapa? Mama numpang tidur di kamar kamu dulu ya, nak. Kipas angin mama di kamar mati. Itu sudah dibongkar bapak malah tambah rusak. Aku itu suka sekali bongkar-bongkar tanpa solusi. Ya udah. Kamu jangan juga begadang. Ya, ma, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lala ini anak ketawa kayak orang gila gara-gara HP. Ketut kah? Astaga, baunya juga kayak sampah. Kok makan sampah kah tadi itu depan lorong? Mama pakai emoji. Mana ini emot-emot yang cocok dengan kata-katanya saya ya? Ini ekspresinya dia apa ini? Perasaan dari tadi dia ngetiknya. Capek banget. Yol, kau tahu tante yang kemarin jemput mama? Iparnya meninggal. Iya, untungnya ini mama sudah buatkan status. Coba kamu lihat itu. Mana sih? Mam, kok pakai emoji ini? Ini kan berduka. Sudah betul itu menangis, kan ada air matanya. Enggak, ini ngakak banget malah. Masa? Jadi tadi mama ini bilang inna. Pom bensin di mana ya? Oh, di sebelah sana, Pak. Malu ya, Dek. Kalau yang itu satu keren sih. Pasangannya susah. Oh, syukur. Maaf, Tante. Yang bisa kerjakan soal nomor 2, silakan. Saya, Pak. Oh, boleh. Tidak, Pak. Enggak apa-apa kok.